gini, kalau KONI Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap atlet. Kalau pemerintah Sumatera Utara sebagai penanggung jawab termasuk venue, karena itu berdasarkan juga bantuan dari APBN. Sehingga cabang-cabang olahraga seperti kita yang akan dimulai-mulai dari Langkat, kemudian Binjai, Medan, Deli Serdang, sedang berdagi tebing, Siantar, Parapat dan langsung ke Bali di sana, itu tanggung jawab daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi KONI Sumatera Utara istilahnya tinggal pakai mana yang akan kita lakukan, di mana tempatnya. Kalau ada hambatan namanya pembangunan sudah pasti, seperti saya katakan tadi, kita aja 2 tahun kena COVID, otomatis memutar sudah di posisi seperti itu. Tapi bantuan dari pemerintah, namun bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, insya Allah akan pada realnya kita laksanakan PON ini. Kami tadi mengusulkan itu, karena apapun ceritanya, kita akan mengusulkan sebagaimana kebutuhan. Kita selalu realistis, ya kan? Realistis kita minta tambahan dari pada pemerintah melalui Dispora itu sekitar 56 M tambahan dari tabel itu. Itu sedang digodok. Tadi juga dengan DPR, dengan Banggar, kami diskusi apakah yang kita bisa realisasikan atau tidak. Berarti total nanti 146 ya? Rancangannya begitu. Karena itu bisa kita, karena di Aceh kan kita bayar. Iya. Kalau di Sumatera Utara mungkin kita tidak bayar. Nah itulah yang akan, tidak mungkin kita ke Aceh bisa pon, tapi kita nggak bisa bayar. Itu salah satunya yang kita usulkan tadi seperti itu posisi. Gimana Pak? Ya, kita selalu berkomunikasi. KONI Sumatera ini terbuka kepada semua cabang olahraga. Kita panggil semua. Nanti kita akan panggil kepada cabang olahraga bahwa yang akan kita lakukan adalah program ini. Kita akan diskusi dengan mereka. Bagaimana? Karena tetap pelatih dan apa namanya pelatih official tetap dari mereka. Mana yang lebih baik kita lakukan, mana yang terbaik untuk kita semua. Artinya, kita komunikasikan. Mungkin juga ada cabang olahraga yang mempunyai mes sendiri. Ya kan, wushu punya mes sendiri misalnya, tinju punya mes sendiri, sekarang di dairi itu semua, ini kan kita diskusikan. Mungkin dengan seperti itu, maka akan lebih banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk belajar itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.